Tes, tes, tes. Halo, kedengaran Asher saya ya? Iya, Pak. Oke, amin. Oke, kalau gitu kita mulai ya ke kelas pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Gimana semuanya kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, amin. Mas Aba, lagi di mana ini Mas Aba nih? Lagi di luar, Pak. Lagi rapi banget ini. Aman tapi Mas Aba? Insya Allah aman, Pak. Oke, alhamdulillah, amin. Oke, kalau gitu kita sebelum kita mulai ya untuk pertemuan ke-6 dari mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak atau software engineering, kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Oke, selesai. Ya, untuk RPL udah pertemuan ke-6, which mean yoi, anak Jaksel banget ya. Berarti bentar lagi kita akan UTS ya di pertemuan ke-8. UTS-nya most likely ya sebetulnya akan berupa take home karena nanti akan terkait dari studi kasus atau case study ya. Jadi nanti dari untuk UTS ya, kalian akan membuat ya sebetulnya sebuah SRS, dokumen SRS ya, software requirements dokumen SRS dari final project yang akan kalian buat di akhir. Seperti yang udah pernah saya mention sebelumnya, kalau nanti di akhir kalian akan membuat sebuah perangkat lunak ya, mau itu mobile apps, mau itu web apps, mau itu desktop apps, ataupun platform lain yang mungkin tiba-tiba muncul di pertengahan perkuliahan dan kalian ingin develop ya sebetulnya, yang akan dijadikan sebagai proyek akhir. Nah, untuk menuju sampai proyek akhir, ada beberapa dokumen seperti SRS ya, yang itu akan kalian buat nanti di UTS ya. Jadi dipersiapkan sebaik-baiknya karena tekomnya juga hanya dalam waktu yang sebentar saja seperti itu untuk deadline-nya. Untuk ini kan bersifat individu ya sebetulnya. Untuk kalian ya sebetulnya yang bisa mendapatkan klien asli atau klien real seperti kemarin mungkin case-nya Mas Nana ya kalau nggak salah ya. Itu kan dia menanyakan terkait klien real ya. Kalau kata saya nggak apa-apa, ambil aja. Misalnya namanya, dan itu kalau mau dijadikan sebagai final project ya, dan Mas Nana mengerjakan SRS dan SDD ya. Itu sudah pasti insya Allah lah ya sebetulnya. Insya Allah akan auto A, akan mendapatkan nilai A di akhirnya. Begitu juga dengan yang lainnya, misalnya kayak Mas Haba memiliki klien asli gitu. Pak, ini saya tiba-tiba gitu kan dari DPR yoi, ingin membuat sistem nih Pak untuk apa pemilihan legislatif. Waduh, tiba-tiba jadi sultan baru nanti Mas Aba nih. Gitu kan. Nah, itu boleh aja Mas Aba maksudnya gitu kan sebetulnya. Tapi kalau kayak gitu mah keluar ya Mas Aba ya. Enggak jadi mahasiswa lagi, udah nikmatin hidup. Udah keenakan kerja biasanya begitu ya, Pak. Ya tapi nggak boleh lah ya, tetaplah ilmu itu insya Allah kan tidak akan tidak berguna lah, insya Allah akan berguna baik itu menjadi amal jariah kan sebetulnya ketika kita bagikan gitu. Nah misalnya nanti tiba-tiba Mas Haba dapat gitu kan the real client yang kemudian diangkat, nggak masalah. Pak misalnya nih saya udah buat SRS tapi nanti di pertemuan let's say pertemuan 9-10 saya dapat real client, saya mau ngubah project saya, monggo silahkan gitu kan, kalian cari gitu kan chance
sebaik mungkin untuk memaksimalkan, mengoptimalkan nilai kalian dan give the best effort aja sebetulnya. Jadi bahkan sampai pertemuan misalnya UAS kan pertemuan 16 ya. Nanti pertemuan 14, Pak, ini saya baru banget dapat klien nih, Pak. Gede banget. Ini saya mau jadiin ini, Pak. Gitu kan. Saya bisa lah ngegarap 2 minggu. Oke, silahkan. Nggak masalah. Gitu loh sebetulnya. Saya apa namanya feel free aja gitu kan. Yang penting memang dari dua dokumen tersebut bisa terpenuhi dan nanti ketika di pertemuan 15 ya, itu bisa dipresentasikan dari aplikasinya karena di pertemuan 16-nya itu akan UAS-nya. Seperti itu. UAS-nya pun juga sama, bukan mengerjakan ya, sebetulnya bukan mengerjakan apa soal pada pada umumnya, tetapi lebih ke arah case study seperti itu, karena ya itu adalah core dari software engineering gitu kan. Ya buat HP ya sebetulnya bisa ngerjain soal gitu kan, tapi nanti pasti dihadapkan dengan sebuah project memang yang the real project, tetapi ngangu-ngangu gitu kan sebetulnya. Jadi lebih baik langsung gitu kan mendapatkan klien, bawa aja kita follow up, di up aja dalam diskusi ini gitu kan sebetulnya. Nah, dibawa aja ke forum ini gitu kan, Pak, kita ada case kayak gini nih, Pak. Kliennya gini, Pak, kliennya banyak bacot, Pak, gitu. Kesana gitu kan. Ini saya gimana nih, Pak? Pak, kliennya revisi terus tapi saya duitnya enggak cair-cair, Pak. Gimana nih strateginya? Kita babat abis lah ibaratnya. Kan how to fix client 101, yoi. Pada mata kuliah RPL. Gitu. Jadi ibaratnya feel free aja ya sebetulnya. Apa namanya untuk hal tersebut. Jadi lebih diutamakan memang yang bisa mendapatkan klien. Kalau misalnya enggak ada klien gimana? Apakah bisa dapat? Ya pasti bisa gitu loh sebetulnya. Saya mah apa namanya EZ lah gitu kan. Gampang aja kalau misalnya emang kalian menunjukkan effort, mengerjakan dengan sebaik-baiknya, insyaallah gitu kan. Saya akan memberikan, mengconsider nilai yang terbaik buat kalian juga seperti itu. Oke, buat pertemuan hari ini sebetulnya kita akan membahas ya terkait masih requirement analysis and engineering. Cuma berhubung karena sudah saya habiskan di pertemuan sebelumnya, ya kan. Jadi pertemuan hari ini saya akan berfokus pada paper yang kalian kerjakan, gitu kan. Nah, di sini kita akan mengupas ya paper-paper yang sudah kalian kerjakan. Jadi monggo silakan dari tiap masing-masing apa namanya nanti nge-share screen untuk paper yang sudah dikerjakan. Tapi udah pada ngerjain kan papernya atau ada yang belum? Atau belum semua? Saya telat, Pak. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi udah di ini, Mas Aba. Udah di-submit, Pak. Oh, ya enggak masalah. Itu oke, ini saya ambil template dari Google enggak apa-apa ya? Emang biasa dari Google ya? Iya, betul. Tapi template-nya IEEE ya? Iya. Belum lihat sih. Ya enggak masalah. Emang pasti dari situ kok. Itu loh. Apa namanya IEEE? IEEE apa namanya? Jurnal biasanya memang ambilnya dari situ. Walaupun memang nanti tergantung dari apa namanya? Publisher-nya lagi ya, sebetulnya publisher. Publisher kan IEEE, aduh saya lupa. Nama jurnalnya sebetulnya. Biasa ada adjustment, tapi normally kalau IEEE itu memiliki satu format tertentu seperti itu. Nih, siapa yang mau share screen duluan nih? Monggo. Dipersilakan. Mau Mas Aba duluan nih, RPL atau Mas Aldo nih yang feature driven? Silakan. Saya deh, Pak, soalnya takut koneksi lagi buruk sebentar. Gimana Mas Aldo? Saya dulu deh, takutnya koneksi buruk sebentar, Pak. Oh, saya lagi buat aja. Oh ya, boleh. Takutnya sebentar koneksinya buruk. Ini berarti Mas Aldo lagi jelek koneksinya Mas Aldo. Iya, Pak, iya. Oh, ya udah boleh. Siapa nih? Mas Abah silakan, boleh kalau mau duluan. Ini kita ngebahas atau ntar kita coba lihat. Siapa nih? Oke. Silah monggo Mas Aba. Nah, mantap nih.
Oke, dari sini sedikit masukan. Itu nama saya salah, Mas Abah. Oh, itu salah ya? Iya, salah, Pak. Maaf, Pak. Ini langsung ada nih. Saya belum lihat sih sebetulnya, nanti mungkin saya akan lebih ngeliatnya lebih detail. Itu juga nanti email bisa apa namanya diperbaiki juga. Iya, saya nggak salah aja sih, Pak. Tadi. Oke. Bisa mungkin dijelaskan, Mas Abah, sedikit? Penjelasannya mengenai apanya nih? Dari IE formatnya dulu atau gimana? Atau dari penjelasan enggak ini aja langsung apa namanya? Implementasi Scrum-nya yang di mana, terus apa namanya ngambil apa namanya contoh-contoh atau referensinya dari mana? Itu bisa di ini di sebenarnya kebanyakan Copas sih, Pak. Kebanyakannya. Oke. Okay. Nah, kalau ini kalau untuk referensinya saya ngambil dari bukan ngambil ya, lebih tepatnya itu saya ngambil referensinya itu dari jurnal yang formatnya juga II, Pak. Lalu saya Mas Abah, biar terlihat akademisi sedikit, jangan ngambil, tapi mensitasi. Mensitasi ya? Ya, betul. Jadi terlihat, wih, gila. Pakai Google Scholar ya, Pak? Kenapa? Pakai Google Scholar. Enggak, maksudnya bahasanya aja sebetulnya, mensitasi. Oh, gitu. Jadi ketika nanti kalian gitu. Oke, okay, baik, Pak. Ambil. Jadi ya, ini saya bahasanya itu sitasi ini. Ya. Iya, betul. Okay, baik, Pak. Biar ini kan biar kelihatan pinter dikit gitu kan. Oke, okay, lanjut. Monggo, Mas Abah. Jadi implementasi sesuai dengan judulnya, implementasi Scrum pada pengembangan software terdistribusi. Memang Scrum itu dia adalah sebuah framework, di mana framework ini adalah bukan sebuah teknik ataupun analisis ataupun apa gitu ya, tapi Scrum ini adalah sebuah kerangka kerja di mana dia itu terdiri dari beberapa model. Iya, beberapa model. Ya. Di dalam Scrum ini di antaranya ada PO atau product owner, terus juga tim development dan lain sebagainya yang bekerja untuk bagaimana Scrum ini terbangun gitu. Kayak kalau seandainya di software itu sendiri dalam pengembangan, misalkan ini kan ya Scrum itu kayak kalau di PHP itu kan ada Laravel ya untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau di Scrum ini memang harus diselesaikan masalahnya, tapi dia itu bukan dalam software-nya, tapi lebih ke pengembangannya secara distribusi. DSD ini apa nih? Yang tadi, distribute system. Ya. Yeah. Ini kan software implementasinya pada software terdistribusi ya? Iya. Mas Abah ya. Apa namanya, ada detailing dari studi kasusnya nggak? Kayak ibarat software terdistribusi di mana gitu sebetulnya. Begitu. Mungkin kayak ibaratnya DSD gitu kan. Atau biasanya bukan software terdistribusi gitu kan. Misalnya kayak tersebar gitu kan, software tersebar gitu. Tapi terdistribusi juga bagus sih sebetulnya, itu apakah di mana dan sebagainya gitu loh sebetulnya. Ada implementation-nya di apa namanya, studi kasusnya di mana gitu. Atau objeknya. Penggunaan software terdistribusi di mana yang bisa menggunakan Scrum dengan kondisi seperti apa gitu. Kan pasti sebetulnya software terdistribusi pun bisa menggunakan model-model lain gitu kan sebetulnya. Apa advantage value dan disadvantage value dari Scrum ini ketika penggunaan Scrum ini di software terdistribusinya gitu kan. Kayak let's say misalnya software terdistribusi untuk kasus let's say atau untuk industri perkeuangan finance gitu kan di PT apa let's say gitu kan, atau misalnya di PT XYZ atau misalnya di daerah Tangerang Selatan ya sih gitu kan. Kenapa harus menggunakan Scrum? Why not another model gitu kan? Kenapa enggak? Mungkin malah kenapa enggak model konvensional gitu kan sebetulnya, waterfall gitu sebetulnya.
Kenapa? Pengetahuan saya, Pak, kenapa orang itu memilih Scrum itu, pertama dia itu kalau Scrum ini harus yang kompleks. Jadi case-nya itu harus yang kompleks. Lalu apalagi lupa tadi. Ini sebagai sebenarnya latihan kita latihan proposal juga, Mas Abah. Gimana gimana? Enggak. Gimana, Pak? Gimana? Enggak, tadi penjelasan Mas Abah gimana? Iya, maksudnya ini bersifat iteratif dan incremental, Pak. Oke. Berbeda sama waterfall ataupun metodologi yang lainnya, Pak. Oke, bisa coba preview dulu, pengen saya baca sedikit terkait, nah, abstrak ya. Oke. Ini bisa sebetulnya nih, ini bisa dibetulin ya, bertambah kok kembang, kayak bertumbuh kembang inovasi oleh karenanya sebuah sistem yang dapat. Coba deh kata-katanya, coba Mas Abah dari abstrak deh. kita coba telaah nih, seiring dan waktu teknologi sistem yang dapat menentu semua. Ini kayaknya lebih baik titik ya sebetulnya deh. Mengintegrasikan itu semua titik. Sistem yang terdistribusi merupakan sebuah metode pendekatan pengembangan software yang makin kan. Bukti mampu untuk memberikan hasil yang lebih baik dari pengembangan. Oke. Variant yang terjal, yang iteratif, dan incremental. Nah, ini mungkin di ini Mas Abah ya, ditambahkan mungkin ya sebetulnya sedikit. Baik, Pak. Itu saya apa? Perbaiki semuanya, Pak. Tapi ini it's good gitu kan. Maksudnya lebih diutip lagi adalah advantage value menggunakan Scrum sebetulnya. Tapi bisa aja sih sebetulnya di sini ya. Ini akan membahas bagaimana mengimplementasikan Scrum pada pengguna software terdistribusi. Ini obyeknya ya, lebih dijelasin gitu kan sebetulnya. Dan ini software ini kan sebetulnya banyak nih, ya kan? Lebih fokusnya di software jenis apa? Gitu kan. Apakah software apa ya yang mungkin ya terdistribusi, let's say apa ya, mungkin yang gampang, yang simple, reminder deh gitu kan. Software reminder juga bisa kita buat terdistribusi, tetapi kan agak over ketika kita akan menggunakannya dengan metode Scrum gitu kan. Jadi ini apa nih, apa namanya, scope of worknya apa, SOE-nya seperti apa gitu sebetulnya di sini. Ini sebetulnya untuk apa namanya, untuk perbaikan ke depannya aja sebetulnya. Yang ini akan tetap saya nilai. Ini sama-sama pada komunikasi dan kolaborasi. It's a good journal, good paper ya. Ini bukan paper ya. Ma, ini kayaknya bukan jurnal ini, tapi paper ini, ya kan sebetulnya. Paper ini akan membahas bagaimana Scrum pada pengembangan software secara terdistribusi agar dapat dua produk yang deliverable dan usable dengan mengacu beberapa kasus yang telah ada. Oke. Tapi ini bagus sih. Kalau misalnya tidak ada studi kasus ya, ini bisa ditambahkan gini, Mas Abah sebetulnya. Ketika ini merupakan, ini lebih ke arah berarti paper literatur review ya sebetulnya ya. Ini bisa ditambahkan gini, jadi untuk apa namanya, romanti implementasi Scrum pada pengembangan software terdistribusi literat. Bentar. Nah, seperti ini. Mas Abah. Bisa di bisa menjadi paper literatur review. Jadi paper itu kan nggak harus yang benar penelitian yang ada apa namanya objek
dan sebagainya kan, bisa merupakan literatur review. Nah, ini kayaknya cocok untuk menjadi sebuah literatur review di dalamnya. Oke, bentar. Nah, ini Mas Saba, ini kan ada dua faktor nih, ya kan? Ini kayaknya dirapiin dikit ya? Iya, Pak. Nanti, nanti saya semua rapikan, Pak. Saya kembangin lagi. Nah, kalau bisa nih Mas Saba, ya, kalau ingin menjadi sebuah literatur review yang atau tidak literatur yang benar-benar proper ya, ibaratnya siap untuk publish di Sinta 3, ya. Di Google Scholar? Enggak. Enggak, ini malah lebih di atas, bukan Google Scholar. Google Scholar kan enggak ada indeksnya kan. Tetapi lebih ke arah untuk jurnal nasional aja yang sudah terindeks Sinta 2 atau Sinta 3 lah, Sinta 2 kayaknya terlalu berat. Itu sebetulnya. Jadi kan jurnal itu kan bisa kalau yang nasional ya, itu terindeks Sinta 1 sampai 10 gitu kan. Atau kalau misalnya untuk jurnal internasional yang namanya indeks Scopus. Pernah dengar enggak Mas Abah? Saya belum, Pak. Nah, indeks Scopus. Nah, indeks Scopus itu dari Q1 sampai Q4. Q1 itu yang paling bagus gitu kan sebetulnya. Nah, cuma ini bisa, saya sih targetnya siapa, apa namanya, semoga bisa dijadikan paper ya, paper literatur review gitu kan, yang memang bisa di di submit ya di dalam Sinta 3 seperti itu sih sebetulnya. Kan lumayan ya, nanti kelar dari kuliah ini, wah udah punya publikasi ini nanti. Gitu kan sebetulnya. Jadi sedikit tambahan ya. Ini adalah gini Mas Pak, yaitu tantangan dari faktor teknis dan faktor non teknis. Nah, ini kok bisa nih setiap apa namanya kata-kata ini ada citasi di dalamnya. Ini nih kan dibilang nih ya kan, perusahaannya menjadi dua faktor, ada tantangan dari faktor teknis dan tantangan dari faktor non teknis. Ini siapa yang ngomong sebetulnya? Tadi kan ada beberapa kan nih, mungkin ada Sutherland gitu kan, ada mungkin Pasifara dan sebagainya gitu kan. Ini bisa dimasukkan disitasi. Ini tuh siapa sih yang ngomong? Gitu, dua faktornya siapa gitu kan. Nah, tantangan dari faktor teknis dapat berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan konektivitas jaringan dan perbedaan antara lingkungan. Nah, ini juga sama nih. Ini siapa nih yang ngomong nih? Gitu loh sebetulnya. Siapa yang ngomong? Dan kok bisa sih sedikit diparafrase ya. Copy paste enggak masalah, tetapi diparafrase. Ibaratnya jangan plek-plek langsung dipasang gitu kan, tetapi lebih diparafrase gitu kan. Kalau misalnya dari sumber internasional ya, sumbernya in English sih nggak masalah, udah pasti keparafrase ya. Tapi kan kalau sumbernya bahasa Indonesia gitu, yang kemudian kita harus memparafrase ulang gitu loh sebetulnya, jangan sampai nggak diparafrase seperti itu. Dan kalau buat jurnal paper gini berarti kita harus banyakin baca buku, terus juga harus nyari-nyari jurnal yang lain dong Pak untuk ini. Yes, betul. Ini. Betul, seperti itu. Siapa yang ngutip itu? Betul, betul. Nah, itu kan ada 29 kan. Dulu saya waktu bikin paper ya, setidaknya disuruh bikin suruh baca dari 150 paper. 150 jurnal. Sebetulnya. Banyak banget. Itu satu mata kuliah. Itu satu mata kuliah. Dulu ada 4, jadi saya nge-publish sedikit, ada ngebuat ya, nggak sampai publish. Emang ininya di mana Pak, kuliahnya? Saya di ITS. Oh, ITS Surabaya? ITS Surabaya. S1, S2? S2, S2-nya di ITS. S1-nya saya di Unsud, Purwokerto. Wong ngapak saya, waktu di sana. Keren ya? Gitu. Nah, jadi disitulah, apa namanya, emang kita harus banyak, tapi it's a good start ya. Tadi aku lihat Mas Aba udah 29 ya citasi ya. Itu udah cukup ya. Coba lihat deh. Daftar pustakanya coba. Kita lihat. Oh, ini RT apa nih? Apa? Ini RT nih. Oh, ini masih belum rapi ya sebetulnya ya. Iya, Pak. Nah, ini sedikit bisa masukkan ya Mas Aba dan yang lainnya sebetulnya. Gunakan untuk referensi ya, untuk citasi bisa gunakan Mendeley. Apa? Mendeley. Oh iya ya. Saya ya. Itu dimanfaatkan Mendeley karena itu enak banget ya sebetulnya. Jadi nanti ketika kita mau insert, kita tinggal yaudah add di situ gitu kan, coba insert citasi dan itu otomatis langsung masuk ke daftar pustaka. Ketika kita masukkan ke dalam bibliografi juga,
gitu kan. Ini kan sebenarnya namanya insert bibliografi ya. Kita bisa ngubah format-format dengan mudah. Kan ada format apa gitu kan, ada format IEEE seperti ini gitu kan. American Standard ya sebetulnya. Terus ada juga format Harvard Anglia dan sebagainya gitu kan. Nah, itu enak, udah tinggal kita ubah-ubah di sini gitu loh sebetulnya. Coba apa namanya install yang namanya Mendeley. Jadi itu enaknya enak banget seperti itu sih. Dan ini gini Mas Aba, ketika IEEE ini kan satu nih. Citasi di dalam sininya ya, itu enggak boleh make tutup buka tutup kurung kayak gini. Swabber, tapi dia tuh lebih ke arah langsung kotak. Swabber berapa nih misalnya? Swabber mana? Dua tiga gitu kan sebetulnya. Nah ini kan nih misalnya nih akan dilakukan pada sprint berikutnya. Nah terus habis itu dikotakin tiga seperti itu. Ini mungkin apa namanya untuk kedepannya ya sebetulnya targetnya bisa nanti selain ada project akhir dari aplikasi kita bisa tiap anak tuh punya satu paper yang ready gitu kan. Nanti saya bantu untuk revisi, saya bakal lihat lebih mendalam sih sebetulnya seperti itu Mas Aba. Tapi ini so far udah oke sih sebetulnya, udah terlihat jenis papernya gitu kan, cuma mungkin memang agak lebih diperbanyak lagi ya apa namanya itu, kayaknya baru 6 halaman ya kayaknya ya. Iya Pak. Nah itu 6 mungkin halaman udah segitu banyak ya citasinya Pak. Gimana kalau 150 halaman? Nah, 150 halaman, 150 paper. Tapi tetap 150 paper banyak banget, Pak. Pak, itu tantangannya. Dari 150 paper kita bisa harus memetakan hanya sekitar 10 halaman. Nah, itu menjadi tantangan terus. Ini coba saya sedikit share ya. Bentar ya. Tugas kuliah yudisium saya jangan tesis ini salah satu paper yang saya buat untuk internasional konferensi sebetulnya. Ini coba saya share ya. Saya share screen. Ini udah kelihatan ya? Udah apa? Udah. Nah, ini saya ini format bukan memang bukan IEEE, tetapi ketika saya yang mengkonvert dari IEEE, normally ya, itu sangat mudah. Karena kebanyakan untuk format-format jurnal itu 11-12. Nah, ini saya menggunakan format karena saya men-submit ya di International Conference menjadi paper proceeding ya sebetulnya. Nah, ini judulnya The Impact of IEEE Adoption Toward Multinational Enterprises Performance. Nah, ini sama dengan paper yang Mas Aba buat ya kan, ini merupakan tinjauan literatur. Nah, kalau misalnya diinggriskan atau namanya adalah ini, Systematic Literature Review, atau jenis paper adalah SLR, Systematic Literature Review. Nah, untuk penulisan author ya, ini tidak menggunakan gelar, nggak ada gelar akademisnya. Jadi hanya benar literally nama doang. Ini padahal dia udah profesor, doktor dan sebagainya, tetapi ini tidak dituliskan. Author affiliations ya seperti ini, ya tadi sudah benar. Nah, abstract di beberapa paper tidak menggunakan keyword. Nah, ketika misalnya kita ngeliat ya, ini ada yang namanya emang pendahuluan sebetulnya. Ya kan, kemudian ada masalah, ya kan, di sini ada masalah, ya kan, kemudian di sini adalah metodologinya used as material, ya, di sini jadi harus dituliskan sebetulnya kita tuh metodenya seperti apa, gitu kan. Nah, kemudian ini hasil dan ini adalah kesimpulan. Jadi di dalam abstrak, ya abstrak itu normalnya ada 150 words saja. Ini harus mengandung tadi latar belakang, masalah, ya kan, sebetulnya tujuan,
kemudian metodologi, ya kan, kemudian hasil, ini hasil, sorry, hasil, hasil, dan kemudian kesimpulan apa? Betul, gambaran garis besar papernya. Nah, kemudian introduction. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ketika masaba menggunakan yang IEEE ya sebetulnya. Nah, ini referensinya kan seperti ini gitu kan. Nah, itu tuh dia menggunakannya adalah kotak gini masaba dia. 5 adoption is easier. Bisa kita lihat ya sebetulnya hampir di setiap words, setiap sentence, sorry, di setiap sentence ini ada citasinya. Ya kan? Karena kenapa? Jangan sampai ini tuh merupakan sebuah argumentasi, ya, argumentasi based on dari researcher-nya. Gitu. Ini apa? Siapa yang ngomong? Gitu. Jadi harus jelas. Beda ketika memang di result, ya kan? Ketika di result ya untuk penelitian-penelitian yang memang ada data gitu kan atau discussion, ya itu memang kan kita yang ngomong gitu kan. Tapi harus dihubungkan lagi gitu kan. Ibarat gini, based on Anton gitu kan. Ternyata membuktikan gitu kan. Dari hasil penelitian kita bla 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 dan itu sesuai dengan argumentasi yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh si Anton seperti itu. Dan bahkan ini bisa nih satu words ya, satu sentence ya. Ini terdiri dari berbagai macam sumber reference. Dari satu nih, based on the framework, it can be grouped into technological factors. Nah, ini siapa yang ngomong nih? Bisa di grouping, dikelompokin jadi faktor teknologi. Ini referensinya 5, 9 sampai 16. Wah, ada banyak banget kan total, berarti ada 9 sampai 16 ya kan, sekitar 6 7, ada 7, ada sekitar 8. 8 reference. Kita lihat nih, 5 sampai 16. Oke, 5 siapa? Oh, si Kim ya kan di penelitian yang berjudul ini gitu kan. Kemudian 9 sampai 16 ada Bondaruk, ada Ezaoya, ada Hexpil ya kan, ada Ilin, ada Jia, ada Kwon, Liu sama Mero. Oh, ini semua yang mengatakan kalau IT adoption ini atau faktor dari adopsi TID itu bisa dibagi ya atau dikelompokkan ke dalam faktor teknologi. Untuk organizational factor apa? 2, 6, 9, 12, 13, 17, sampai 20. Dan juga environment factors atau faktor lingkungan. Apa? 2, 10, 12, 13. Seperti itu. Ini juga sama gitu kan sebetulnya. Apart from having a positive effect, there are still enterprises that feel the lack of positive impact from the IT adoption. Nah, ini siapa nih yang ngomong nih? Jangan asal ngangu-ngangu nih gitu kan sebetulnya. Siapa yang ngomong? Oh, siapa nih? 4. Kita lihat nih, 4. Kalau nggak salah, Kaf. Oh, Enhorn, di sini. Enhorn dan Manwick. Achieving strategic benefit from business IT projects. The critical importance of using business use cases. Doinya apa? Ini. Dan seterusnya. Kemudian dari itu pendahuluan, nah ini data masuk ke metodologinya, gitu kan? Karena ini berupa paper, literature review, gitu kan? Sebetulnya ini pertama di identification and collection of the literature, data collection, bla 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 bla. Kemudian data sintesis. Nah, data sintesis bisa di riset metodologi juga not that much terkait terkait citasi sebetulnya, karena kita memang menjelaskan di sini. Walaupun tetap ada yang namanya citasi di dalamnya. Kemudian kita membuat mapping, ya ini yang tadi masih lag ya sebetulnya dari mappingnya Mas Haba, gitu kan sebetulnya publikasi yang diambil apa dan sebagainya itu kayak tadi gitu kan yang mendukung kalau misalnya emang penelitian Scrum ini bisa digunakan di software terdistribusi gitu kan sebetulnya di sistemnya dilakukan mapping. Oh berarti paper-paper yang bertemakan dari IT adoption factor, ya kan ini ada berapa? Ada 45%, woy, banyak juga nih sebetulnya yang sisi-sisi ini kan. Kemudian yang bertemakan framework model, oh hanya 2 ya kan atau 5%. Yang di terkait M&A gitu kan multinational enterprises ada berapa? Ada 3 doang atau 8%. Dan terkait impact ada berapa? Ada 17 atau 42%. Jadi ini harus di mapping Mas Abang dari setiap apa namanya paper-paper yang memang didapatkan gitu sebetulnya. Jadi untuk mendukung itu sebetulnya apa namanya temanya ada apa aja gitu loh. Jangan sampai sebetulnya paper-paper yang Mas Haba ambil ternyata temanya apa? Cooking ternyata gitu kan sebetulnya.
ini contoh aja ya, contoh cooking atau misalnya ternyata temanya adalah apa ya, animal atau misalnya animal behavior atau misalnya tumbuhan dan sebagainya, itu kan kayak ini harus harus dilihat nih sebetulnya dari research team-nya. Tuh, kemudian underlying theories-nya yang mendasari apa? Nah, ini Mas Abah terkait Scrum gitu kan. Bisa aja kita cari gitu loh sebetulnya terkait SDLC dari Scrum itu apa? Bisa menggunakan teori-teori dari ITSM seperti itu. Bisa atau bisa menggunakan framework-framework atau apa gitu. Mungkin menggunakan ITSM dari COBIT let's say atau misalnya menggunakan ITIL dan seterusnya di dalamnya. Kalau ini misalnya let's say saya menggunakan framework dari TOE ya kan, Technology Organization Environment Framework. Nah, ini padahal merupakan apa, framework yang dikeluarkan di tahun 1990 gitu loh. Ini apa, teori? Teori nggak masalah gitu loh sebetulnya. Tetapi paper yang digunakan jangan lebih dari 10 tahun gitu. Selain ada TOE ya kan, di dalamnya juga ada DOI teori. TOE ini 95. TOE ini 95. Nah, DOI teori ya. Mana nih? DOI teori, Diffusion of Innovation. Nah, Diffusion of Innovation Theory ya kan. Nah, ini ya kan. Ini tuh juga tahu ini yang 90. Jadi dari DOI teori ini kemudian dikembangin lagi sama si Tonatsky ya kan, dikembangin lagi tahun 95. DOI teori dari mana? Dari Rogers. Tuh, jadi kelihatan ini 32 kita lihat nih. 32. Nah, ya kan Rogers. 31 apa? Nih, Tonatsky and M. Fisher. Oh, benar yang 90 ini yang 95. Sorry. 95 ini saya sebetulnya dia 90 juga. Apa namanya yang Rogers ya, tetapi ini dia yang fourth edition, yang pembaharuan lagi di dalamnya. Karena saya dapatnya yang itu bukunya. Seperti itu. Terus habis itu di sini ada ya research team. Nah, ini research and discussion. Research question pertama apa? Terus sebutnya what factors influence IT adoption in multinational enterprises. Ada nih keterangan-keterangannya gitu kan. Kemudian ini di mapping table 1 factors and influence apa aja. Referensi apa nih? Bisa bilang nih technology related gitu kan. Influence at adoption. Eh, jangan-jangan lu asal jeplak lagi gitu kan. Ini menurut lu aja kali gitu kan. Jangan sampai ada asumsi seperti lu, oh enggak kok, ini ada referensinya. Referensinya siapa aja nih yang ngomong? Nah, ini jelas ini ada 5, 9, 10, 11 dan seterusnya. Influence factor, influence at adoption. Ini juga sama, pokoknya yang tertulis ini jangan sampai tidak ada referensinya atau ibarat jangan sampai membuat praduga-praduga atau hanya ini dugaan semata ibaratnya gitu loh. Sama seterusnya dan seterusnya gini. Driving factors, adoption method gitu kan. Nah, conclusion, nah dijelasin nih sebetulnya di conclusion pun kalau bisa ada yang namanya saran untuk penelitian selanjutnya seperti apa di dalam conclusion. Oh. Nah, ini sini kan the researcher also concludes that the literature review will contribute to understanding the factors that influence IT adoption. Seterusnya. The survey is also expected to inspire more research related to IT adoption in multinational companies. Itu. Ini jadi ini sarannya nih di sini nih. So researchers feel the need to try examining the relationship between factors that influence IT adoption in multinational companies and the impact bahwa through qualitative methods. Nah, ini sebetulnya merupakan paper yang saya publish untuk seminar proposal, ya. Nah, kemudian untuk tesis saya ini menggunakan saran yang saya buat in qualitative methods with case study approach langsung ke dalam perusahaan seperti itu. This approach aims to obtain more precise and accurate results from various perspectives and cases that occur directly with multinational companies. In addition, researchers feel that it is necessary to conduct more in-depth research regarding the factors that influence IT. Seperti itu. Jadi karena emang ini yang tadi yang Mas Abah tunjukkan itu kan sebetulnya merupakan sebuah paper tinjauan literatur ya sebetulnya, tinjauan literatur atau literatur review. Jadi bisa dibuat seperti itu. Beda kalau misalnya, jadi nggak harus ada objek. Kalau misalnya Mas Abah mau stick to the literatur review, it's good, it's also good gitu kan sebetulnya. Tetapi memang harus ada beberapa penambalan lah. Ya namanya juga apa namanya, berkembangkan sebetulnya. Jadi biar lebih baik lagi. Jadi ketika nanti harapannya, ekspektasinya selesai dari
software apa namanya mata kuliah software engineering ini atau mata kuliah hardware ini bisa menghasilkan satu buah paper yang proper seperti itu. Ini siapa lagi nih yang mau coba share nih? Mas Nana atau saya, Pak, saya. Gimana? Mas Abdul? Saya, Mas Aldo? Saya. Oke, oke, silakan monggo. Kedengaran jelas nih? Kedengaran jelas kan Pak suara saya? Ya, kedengaran. Oke, Pak. Baik, selamat pagi Pak dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan paper saya dengan topik feature-driven development dengan studi kasusnya yaitu mengembangkan website dan aman menggunakan feature-driven development. Ini satu, coba Mas Aldo, bukan mengembangkan, tapi bisa aja namanya pengembangan. Dia untuk wordingnya. Karena pengembangan website yang aman menggunakan feature driven development. Pengembangan. Itu juga affiliation-nya salah tuh. ITTS, bukan ITSS. Indonesia, oke. Okay. Jadi cuma kayaknya bukan IEEE ya? Iya, Pak. Oh iya, ini maksudnya bisa nanti coba di-convert tadi kamu punya Mas Haba ya, itu. Ya, nanti. Oke, lanjut silakan. Untuk abstrak sendiri, paper ini akan membahas mengenai studi kasus pengembangan website menggunakan metode feature-driven development. Pembahasan studi kasus ini ditinjau pada FDD yang berhasil digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang dilakukan oleh tim yang akan menghasilkan sistem yang baik. Penjauhan tersebut merupakan langkah-langkah dalam pengembangan sistem, yaitu mengembangkan modifikasi secara keseluruhan, membangun daftar fitur, merencanakan fitur, merencanakan fitur, dan membangun fitur. Fitur driven development mengutamakan bagaimana cara mengeksekusi suatu proyek dengan lebih cepat dan efisien meskipun penerapan penggunaan metode ini membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Fokus utamanya adalah membuat kita berpikir tentang bagaimana mengelola persyaratan kami ketika berada di proses FDD dalam mengembangkan sistem tersebut. FDD memadukan sejumlah praktik satuan yang utuh. Kerangka kerja ini termasuk metode agile untuk mengembangkan perangkat lunak. Ini jelaskan pendahuluan sama penjelasan atau langsung ke studi khususnya. Baik, untuk pendahuluannya, tujuan dari pembahasan ini adalah memberikan gambaran dasar untuk menggunakan metode FDD dalam pembuatan sebuah website, sehingga kita dapat mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dan diperlukan dalam menjalankan proyek. Pembahasan mengenai studi kasus ini ditinjau pada implementasi dan penggunaan FDD dalam pembuatan website. Berikut masuk pada feature-driven development. Nah, feature-driven development merupakan proses yang didesain dan dilaksanakan. Mas Aldo, punten. Ya. Ini di abstrak sama ya, belum ada kesimpulan ya? Gimana, Pak? Di abstrak. Iya, Pak. Iya, ini bisa ditambahkan ya. Sama tadi metode ya, tapi ini udah oke buat sesuanya, keterangannya. Oke, lanjut. Jadi merupakan pendekatan yang mengacu pada pembuatan sistem menggunakan metode yang sudah dimengerti dan diimplementasikan, teknik problem solving atau penyelesaian masalah dan pelaporan yang mudah dimengerti
dan dikontrol oleh stakeholders. Dan stakeholders di sini adalah semua pihak masyarakat yang mempunyai peran dalam suatu organisasi atau perusahaan. Lanjut di sini ada 5 kelebihan dari fitur driven development yang menjadi nilai tambah bagi pengembang sistem saat mengerjakan proyeknya. Yang pertama, proses dalam metode FDD mengutamakan sesuatu yang dapat diukur ketimbang proses-proses perancangan yang rumit dan menghabiskan waktu, sumber daya, dan biaya. Nah, yang kedua, sistem yang dibangun harus rapi dan kuat agar para pengembang dapat bekerja dan menghasilkan sebuah sistem yang diharapkan oleh klien. Yang ketiga, perancangan dibuat sesederhana mungkin tetapi dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh klien sehingga mereka mendapatkan gambaran sistem dengan mudah. Keempat, setiap langkah atau proses selama pengembangan sistem harus dapat dinilai dan terukur bagi para pengembang sistem. Dan yang kelima, semua proses lebih baik dikerjakan di belakang, sehingga pengerjaan dengan metode FDD terlihat lebih sederhana. Jadi untuk pengerjaan ini dia lebih ke memberikan gambaran besar dulu apa yang akan dilakukan, setelah itu baru pengerjaan ekstranya itu di belakang. Untuk kekurangannya sendiri adalah jumlah pekerja dalam proyek banyak yang dibagi ke dalam beberapa divisi. Semakin banyak pekerja, biaya yang dikeluarkan juga semakin tinggi. Selain itu, FDD juga lebih menekankan pengembangan dengan keterampilan tinggi dan sulit untuk mencari pengembang dengan kriteria tersebut. Nah, dalam FDD terdapat kelas owner yang menangani setiap fitur. Masalahnya adalah ketika fitur A memiliki dependensi fitur B dan fitur B mengalami perubahan, fitur A harus menunggu kepastian dari fitur B yang menyebabkan mundurnya jadwal proyek. Pada intinya, FDD ini bersifat individual, maka dapat terjadi saling tunggu antar fitur yang terkait. Berikut ini. Jumlah jam kerja FDD tidak terikat sehingga dapat menyebabkan para pengembang tidak bekerja secara optimal di pertengahan. Tetapi pada akhir jadwal mereka akan bekerja lebih ekstra. Nah, berikut masuk pada studi kasusnya. Dalam studi kasus ini akan dilihat bagaimana cara membangun sebuah website dengan metode FDD. Nah, ini studi kasusnya. Seorang klien berencana membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang review produk elektronik, yaitu gadget, dan karena era internet yang sudah menjamur, klien tersebut ingin usahanya juga bergerak melalui online. Maka terpikirlah dia untuk menciptakan suatu website review gadgetnya ini. Akhirnya klien tersebut mencari sebuah perusahaan profesional untuk dibuatkan sebuah website review. Setelah berkonsultasi dengan kepala proyeknya, dihasilkan beberapa ide atau kebutuhan yang diperlukan klien pada website reviewnya, yaitu antara lain klien bersedia mengeluarkan budget yang besar, tetapi kualitas yang dihasilkan harus istimewa dan interaktif. Waktu yang disepakati untuk menyelesaikan proyek ini oleh pihak pengembang adalah 2 bulan. Sang pemimpin proyek mengambil kesimpulan bahwa mereka akan menggunakan FDD dalam proyek kali ini sebab klien menginginkan sebuah website yang interaktif atau kaya dengan fitur-fitur. Langkah awal, sang pemimpin akan membagi anggotanya ke dalam beberapa tugas proyek. Pada proyek ini mereka akan bekerja dengan keseluruhan anggota berjumlah 6 orang termasuk pemimpin proyek itu sendiri. Mereka semua dalam kelompok besar akan dikumpulkan bersama-sama untuk membahas cara kerja mereka menggunakan metode FDD. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut. Langkah ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak pada pertemuan dua minggu lalu. Nah, yang pertama, develop on overall model atau mengembangkan fase model keseluruhan. Pada tahap awal ini, seluruh anggota pengembang wajib sudah mengetahui dasar dan pengembangan dengan agile proses, khususnya dengan metode FDD. Kemudian mereka diminta untuk setiap grup memikirkan, merancang, dan mengajukan apa saja yang mereka harapkan dan perlukan dalam membuat sebuah website review yang baik. Nah, setelah semua dikumpulkan, maka mereka akan menggabungkan semuanya itu ke dalam sebuah gambaran secara garis besar yang mencakup atau menggambarkan keseluruhan sistem yang mereka kembangkan. Biasanya mereka dapat menggunakan tools yang tersedia baik online atau offline untuk membuat sebuah diagram
tentang keseluruhan proses data mereka. Diagram yang biasa diperlukan di sini adalah use case diagram. Langkah yang kedua adalah build a feature list atau membuat daftar fitur. Daftar fitur atau feature list adalah apa yang dilihat klien untuk validitas dan kelengkapan sistem. Fitur dalam langkah ini berbasis customer, bukan teknologi. Bahasa yang digunakan sesederhana mungkin agar klien sendiri paham. Pada tahap selanjutnya, setelah menentukan keseluruhan rangkaian sistem, kini para pengguna untuk harus mengidentifikasi fitur-fitur apa saja yang dijadikan list pada setiap modul yang dihasilkan. Pada kasus ini, sistem memiliki modul tampilan website. Jika dijabarkan, modul ini memiliki beberapa fitur. Seperti kalau untuk pengguna atau orang yang review, fiturnya adalah seperti login, view profile, edit profile, dan logout. Kalau untuk operatornya sendiri, fiturnya seperti list review, update review, create page, delete page, dan lain-lain. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah plan by fitur. Jadi, membuat perencanaan berdasarkan fitur. Pada tahap ketiga ini merupakan tahap yang paling penting karena semua perencanaan pengembangan harus ditentukan di sini. Semua kelompok harus membuat dokumentasi terhadap apa saja yang telah mereka buat dalam modul. Setiap modul harus ditentukan waktu yang dibutuhkan menyelesaikannya dengan penjabaran masing-masing fitur. Pemimpin proyek akan mengumpulkan semua estimasi dari masing-masing kelompok dan kemudian akan membuat sebuah list atau agenda waktu secara keseluruhan. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan Gantt chart atau mind maps atau keduanya. Fungsi dibuatnya Gantt chart atau mind maps adalah untuk membantu para pengembang melihat keseluruhan proses yang telah berjalan lebih baik. Jadi fungsi Gantt chart di sini adalah membuat diagram batangnya untuk melihat bagaimana sih hampir keseluruhan proyek itu berlangsung. Begitu juga dengan mind maps atau peta pikiran atau peta konsep. Terus langkah yang keempat adalah design by fitur. Jadi membuat desain berdasarkan fitur. Setiap fitur dibuatkan sequence diagram dan class diagram untuk menunjukkan kepada klien bagaimana sebuah sistem bekerja, sehingga jika ada kebingungan dan ketidaksetujuan dapat ditanggung para pengembang pada awal pengerjaan sistem. Nah, dan tahap yang terakhir adalah build by fitur. Jadi membuat atau membangun website tersebut berdasarkan fitur-fitur yang telah dijabarkan tadi. Nah, pada akhir tahapan FDD ini, pengembang membangun sistem yang sudah dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman dan tools yang sesuai. Mereka juga membuat user interface dari sistem tersebut dan membangun server. Nah, user interface ini yang menghubungkan pengguna dengan sistemnya agar sistem tersebut bisa digunakan. Nah, untuk kesimpulannya, fitur-driven development digunakan untuk pengembangan software yang dilakukan oleh tim yang menghasilkan sebuah sistem yang baik. Ini sangatlah berguna untuk klien dalam membantu pekerjaan. Hal ini disebut sebagai fitur. FDD tidak berfokus pada bagaimana merancang sebuah sistem yang dianggap memakan banyak biaya dan waktu, namun FDD lebih mengutamakan bagaimana mengeksekusi sebuah proyek dengan waktu yang lebih cepat dan efisien, meskipun pada implementasinya penggunaan metode ini membutuhkan banyak sumber daya manusia. Untuk sarannya, kita bisa mencari lagi metode lain untuk mengatasi kelemahan FDD, yaitu lebih mengutamakan kecepatan dibandingkan biaya. Untuk referensinya sendiri dari Google Scholar, Directory Open Journal, dan juga Proverbs. Sekian dan terima kasih. Sudah. Oke. Ini kayaknya udah langsung, ini ya Mas Aldo ya, udah langsung ke penerapan case study ya kayaknya ya, saya lihat ya. Tadi udah ada detail-detail kan, ada list review, update ya, review, dan sebagainya. Oke, berarti ini bisa sebetulnya. Ini dia apakah hanya website atau aplikasi berbasis web? Website-nya. Coba ke atas sedikit.
enggak, sorry, ke bawah. Coba ke bawah. Yang tadi ada list review dan sebagainya. Nah, itu bawah. Ke bawah, masalah. Nah, ini ada beberapa fitur kan nih, edit profile dan sebagainya. Data review ini sebetulnya website apa untuk website untuk review, Pak? Review gadget. Kayaknya jangan website aja, tetapi malah aplikasi berbasis web sebetulnya, Mas Aldo, di sini. Jadi kan sebetulnya habis itu kan ini untuk penggunaan ini ya, pengembangan website dengan FDD ya sebetulnya. Kayak apa ya sebetulnya? Kayaknya bisa pakai yang ini deh, Mas Aldo, sebetulnya ya. Ini terserah sih sebetulnya, Mas Aldo, ada dua option, antara dampak positif penggunaan FDD dan pengembangan website atau analisis keberhasilan. Karena kan sebetulnya sudah apa ya, sudah ada aplikasi berbasis webnya kemudian menggunakan FDD, benar kayak gitu ya. Sebetulnya ya, saya tangkap ya. Nah, ini bisa nih sebetulnya. Di sini analisis keberhasilan pengembangan website dengan FDD juga bisa gitu sebetulnya, kayak apa namanya, dengan penggunaan FDD ini gitu kan, sebetulnya keberhasilannya akan lebih baik dan sebagainya. Itu bisa ditambahin parameter keberhasilan seperti apa atau enggak, ibarat gini. Kalau misalnya maunya ada dampak positif penggunaan FDD dan pengembangan website dalam pengembangan aplikasi berbasis web, itu di kasus apa gitu sebetulnya. Nah, itu bisa lebih apa namanya, kemudian dapat ada nilai plusnya gitu loh sebetulnya. Dan ini sebenarnya bisa dijadiin ini, Mas Aldo ya. Udah bisa dijadiin skripsi ini sebetulya. Kalau misalnya iya, kalau lebih didetailin gitu kan sebetulnya nih, dampak positif penggunaan FDD ditambahin beberapa parameter kayak tadi Mas Aldo juga sama gitu kan. Sebetulnya ditambahin beberapa parameter. Kayak ini dampak positif berarti kan harus dilihat kan parameter-parameter dampak positif apa yang akan dilihat gitu kan. Apa yang bisa mengatakan dia positif gitu kan, apakah dari time parameternya gitu kan, atau kemudian dari apa namanya customer satisfaction, atau bisa menggabungkan atau menggunakan teori SNFDD juga, bisa namanya TAM ya, TAM model, TAM teori, saya tulisin ya. Tahu TAM enggak, Mas Aldo? Tahu Pak. Nah, itu bisa tuh. Sebetulnya asli ini dengan penambahan TAM ya, ini bisa jadi skripsi sih, Mas Aldo, sebetulnya dia pakai TAM 2 gitu kan sebetulnya. Iya, kalau digambarkan lebih rinci lagi. Iya, ditambahin itu kan berarti apa? Berarti dari tingkat ibaratnya analisis keberhasilan juga bisa gitu loh. Bisa sih ini analisis keberhasilan gitu. Apa namanya, dimasukin, ini kan udah ada gitu kan. Lihat teori acceptance model gitu kan. Teori teknologi acceptance model gitu. Atau mau pakai DOI teori juga bisa gitu kan. Kalau ini kan saya udah ada e-book-nya, bisa saya kirimkan gitu kan. Tapi kayaknya TAM lebih oke sih sebetulnya, karena kan di tahun 2012 kan sebetulnya. Iya. TAM kayaknya lebih oke, TAM 2 ya. Jangan iya, plus ada variabel-variabelnya juga kan, jadi lebih enak. Ya, betul-betul kayak gitu, bisa ngambil dari situ gitu karena parameter-parameternya. Ini tinggal dipoles dikit ya, Mas Aldo, sebetulnya udah bisa jadi skripsi. Kan enak kan, ini udah langsung dapat nih apa namanya judul nanti sebetulnya. Iya. Oke, nice works, Mas Aldo, sama kayak tadi Mas Aba. Ini apa namanya, masukan-masukan saja gitu kan. Kalau memang bisa dimaksimalkan, direvisi dengan lebih baik lagi, bisa biar nanti kita sama-sama semuanya berempat ya, bisa punya publikasi paper masing-masing. Nanti kan mantap tuh di CV atau di LinkedIn gitu kan, ditulis publication gitu kan, paper Sinta 3 misalnya gitu kan, atau Sinta 2, nanti bisa kita mainkan lah ibaratnya gitu, tinggal dipoles-poles dikit. Sama ini ya, sama dengan tadi Mas Aba, ditambahin setiap apa namanya sentence-nya, setiap kalimat-kalimatnya itu ditambahin apa namanya dari reference-referensinya. Coba deh Mas Aldo ke bawah deh, lihat daftar pusatanya dikit. Nah, ini yang Highsmith Agile Software ini buku ya, Highsmith? Iya, Pak, buku. Oh ya, oke. Ini juga Prentice Hall juga pasti buku ya, 2001 ya? Buku, Pak. Ya kan? Oke.
Oke, ini bisa apa namanya ditambahin lagi sedikit untuk referensinya sebetulnya kalau emang mau ya buat apa namanya biar bisa kita ajukan atau saya bantu untuk ajukan sebagai publikasi paper seperti itu. Sama yang Palmer juga buku Pak, soalnya saya ada buku online. Gimana? Sama yang Palmer ini juga buku, soalnya saya ada buku online. Oh iya. Iya. Ini sama mungkin sama tadi sama dengan komentar saya kok Mas Haba ya bisa menggunakan Mendeley ya Mas Aldo karena untuk citasi akan lebih mudah sebetulnya nanti di sini daftar pustakanya seperti itu. Oke, okay. nice works Mas Aldo, Masya Allah keren. Terima kasih banyak. Oke, okay. Ada ini yang mau ditanyakan dari Mas Aldo dari proses ini? Pengerjaan. Kalau tidak ada ya udah kita langsung next ya. Ini masukannya. Oke, siap. Next Mas Nana deh, boleh. Gaspol Mas Nana, ini kan katanya kayak makalah. Coba kita lihat bersama. Wah, beneran makalah ya. Enggak apa-apa. Kelihatan, Pak. Ini nanti ya tinggal dibetulin aja ya papernya. Malah kayak makalah, Pak. Jatuhnya. Iya. Ini oke. Okay. Ya, kata pengantarnya. Iya, ini malah kayak skripsinya bukan paper ini kalau ini. Iya, Pak. Okay. Saya cari di ini Google nemunya malah kayak gini. Ya udah pakai aja. Oke. Oke, ini sih semua basic dari skripsi ya sebetulnya ya. Ini nggak usah ditambahin tuh Mas atas. Ini nggak usah di. Ini aja modeling, nangin aja langsung pendahuluan aja bawah deh tadi. Nah, nanti nggak usah ada aja modeling. Iya. Kalau mau modelnya kayak gitu, cuma ini kan nanti di convert ya sebetulnya menggunakan format paper aja. Itu kayak tadi Mas Abah ya, itu udah benar sih sebetulnya format papernya. Itu. Oke. Ini kayak makalah ini. Ya ini kayak benar. Kayak ini kayak permasalahan tuh nanti bisa jadi ini Mas Nana ya. Oh ya tadi kayaknya dari kedua sebelumnya belum ada research question ya. Itu semua bisa ditambahkan ya research question. Nah ini Mas Nana udah ada nih permasalahan ini akan menjadi research question sebetulnya. Ini. Nah tapi lebih dispesifikan ibarat jangan cuma dari agile modeling gitu loh sebetulnya tapi kayak apa ini kan implementasinya ya sebetulnya kan ya, Pak. Sama mungkin tingkat keberhasilannya kah gitu kan atau mungkin dampak positifnya gitu kan terus bagaimana agile modeling mempengaruhi misalnya ini studi kasus apa nih Mas Nana kan kalau tadi kan website yang pertama yang kedua itu apa ya tadi ya terus software terdistribusi ini. Nah kok Mas Nana apa kayak proses-prosesnya aja, Pak. Apa? Kayak proses model agile jadi oh. Faktornya. Ya, itu mungkin ya bisa ditambah ya, Mas Nana ya. Apa namanya? lebih ke arah implementatifnya sebetulnya. Studi kasusnya seperti apa? Atau kalau memang mau seperti tapi nggak sih sama sih harus ini agile ya, agile modeling ketika digunakan untuk pembuatan apa nih gitu loh. Kalau misalnya kayak tadi hanya untuk software terdistribusi yang nggak masalah tinjau literatur gitu kan sebetulnya. Ini juga bisa jadi sebuah paper literatur review gitu kan SLR juga bisa. Tapi lebih ke arah didetailkan lagi sebetulnya. Ini ingin membangun agile modeling diimplementasikan di pengembangan software apa, di pengembangan perangkat lunak seperti apa, seperti itu sih. Sebetulnya ini kayak tujuan udah bagus ini juga udah ada tinggal dimasukin sebetulnya kan tujuan dari pembuatan paper ini adalah ya kan untuk membahas ya sebenarnya maksud dari agile modeling kayak beratnya penggunaan gitu kan sebetulnya untuk mengetahui bagaimana agile modeling mempengaruhi pengembangan let's say gitu pengembangan perangkat aplikasi marketplace gitu kan aplikasi marketplace berbasis Android gitu kan sebetulnya bisa terus kayak bagaimana
apa namanya, bagaimana agile modeling mempengaruhi ya tadi keberhasilan atau enggak, apakah apalagi ya tujuannya, tujuannya untuk mengetahui peran agile modeling juga bisa ibaratnya dibuat, dibuat apa namanya, langsung ke implementatifnya seperti itu. Ini tujuan. Lingkup pembahasan juga bagus, ini udah ada SOE-nya, maksud dari agile modeling, tapi lebih didetailkan lagi karena berdasarkan implementatifnya saja. Seperti itu. Oke, mungkin ini diubah dulu aja ya, nanti Mas Nana ya. Ubah ini. Cuma untuk yang sekarang udah nggak masalah. Karena ya baik lagi, untuk yang perubahan-perubahan itu tidak wajib, tetapi kalau memang bisa ada, gitu kan, itu kan menambahkan nilai dan kita bisa sama-sama semuanya ya punya publikasi gitu loh. Nanti jadi mahasiswa pertama ITTS yang punya publikasi ini, nanti publikasi jurnal. Nanti saya bantu, saya bantu provide untuk proses publikasinya atau setidaknya Sinta 4 lah. Siap. Seperti itu. Oke. Oke, nice Mas Nana. Nanti apa namanya kalau yang udah, tapi khusus Mas Nana coba di convert dulu ya Mas ya. Ke bentuk ya, paper nanti baru saya beri nilai nanti untuk Mas Ana. Ya, Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Ana. It's good work too. Tapi masih ada room, ada space for improvement. Next, Mas Aru. Mas Aru mana nih Mas Aru? Oh, ada. Ini Mas Aru apa nih? Wait, bentar. 8. 8 Maret. Bentar ya, wait. 8. Oke, okay. Ya lanjut Mas Aru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan. Putus-putus Mas Aru. Hasil studi kasus yang ingin saya kerjakan. Lalu tes. Oke, okay, udah. Jadi saya di sini ya, ingin menjelaskan hasil studi kasus saya, yaitu implementasi aplikasi belajar rumus matematika menggunakan metode adaptive software development pada siswa atau siswi. Nice. Mas siapa Aru ini mungkin bisa pada siswa-siswa apa gitu, sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama atau gimana gitu. Tapi next aja, nggak apa-apa. Oh, rumah di Parung Serap ya, Mas Aru? Iya, Pak. Oke. Okay.
pembelajaran ini berbasis teknologi menjadi salah satu alternatif di masa pandemi ini. Teknologi dalam hal ini, dalam hal komputerasi, membuat sistem ataupun metode pembelajaran menjadi tidak monoton, apalagi untuk pelajaran matematika ini yang bisa dibilang itu sangat dibenci lah untuk anak-anak yang malas mikir gitu. Lalu untuk mempelajari matematika ini diperlukan pemahaman mengenai rumus-rumusnya yang rumit. Inilah yang membuat para siswa-siswi enggan untuk mempelajari rumus-rumus matematika. Untuk membantu para siswa atau siswi dalam masalah rumus matematika ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi komputer agar tidak monoton. Dalam penulisan penelitian ini, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk siswa-siswi dapat mudah mempelajari rumus-rumus matematika menggunakan metode Adaptive Software Development atau yang disingkat ASD, yang merupakan metode perancangan dan pengembangan sistem serta memiliki iterasi yang kompleks. Ini lanjut ke pembahasannya atau lanjut ke ini aja Pak, apa metode penelitian? Gimana Mas Aru? Tadi putus-putus. Ini langsung aja lanjut ke metode. Boleh, langsung metode aja. Metode ya Pak. Ya. Jadi di sini saya memiliki metode penelitian, itu sistem yang diusulkan, yaitu untuk mengatasi kekurangan tersebut di atas, maka dirancang sebuah aplikasi yang bisa membantu para siswa-siswi dalam hal pembelajaran rumus matematika. Lalu dengan dibuatnya aplikasi ini, tanpa menghilangkan metode pembelajaran menggunakan buku, siswa-siswi bisa belajar dengan menggunakan komputer. Apalagi untuk di masa pandemi ini kan mahasiswa pasti belajar online kan, jadi melihat rumusnya tuh mending lebih bagus di komputer atau HP gitu. Lalu aplikasi ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan teknik pengumpulan datanya di sini saya menggunakan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan mengamati serta secara langsung atau tentang berbagai hal yang menyangkut sistem pembelajaran pada siswa-siswi. Perancangan penelitian itu metode yang digunakan dalam perancangan penelitian mengacu pada tahapan pengembangan sistem. Yang pertama itu menentukan domain masalah, itu domain persoalannya adalah pembelajaran menggunakan buku ini masih bersifat konvensional. Lalu yang kedua mengidentifikasi masalah, itu merancang aplikasi belajar rumus matematika menggunakan metode Adaptive Software Development ini. Lalu membangun prototype sistem, tahap melakukan perancangan dan pemodelan sistem dan perancangan antar muka pengguna dengan metode ASD. Yang keempat, menguji dan mengevaluasi sistemnya. Tahap pengujian model, menganalisis hasil output dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dengan metode black box dan white box. Black box dan white box itu black box adalah untuk menguji coba terhadap fungsionalitas terhadap sebuah aplikasi yang sedang dikembangkan. Sedangkan white box itu menguji coba struktur internal aplikasi melalui software. Selanjutnya memelihara sistem. Tahap pemeliharaan sistem serta hardware dan software yang digunakan. Selanjutnya itu perancangan sistem. Perancangan sistem ini dilakukan setelah tahap analisis selesai. Dan tujuan utama dari sistem ini yaitu untuk memberikan gambaran kepada user mengenai aplikasi yang akan digunakan. Proses perancangan sistem diperlukan untuk menghasilkan rancangan sistem yang tepat, karena adanya rancangan yang tepat akan menghasilkan sistem yang stabil dan mudah diperbaiki jika ada kesalahan yang terjadi pada sistem tersebut. Lalu selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil penelitiannya dalam perancangan sistem aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama itu nanti hasilnya itu akan terbuat menu utama, dan menu utama ini halaman utama saat user mengakses aplikasi ini, yang nantinya from menu utama ini berisi pembagian materi. Contohnya itu seperti ini. Dia ada tombol home, ada bangun datar, ada bangun ruang dan keluar. Selanjutnya menu bangun datar.
Menu bangun datar ini bangun berisi materi-materi yang berhubungan dengan bangun datar dan input untuk melakukan perhitungannya. Misalkan kita mengklik persegi, nanti akan muncul rumus-rumus persegi. Serta, yaitu misalkan rumus luasnya, luas kelilingnya, dan sebagainya. Dan sama seperti hal yang lainnya. Selanjutnya itu menu bangun ruang. Menu bangun ruang ini sama seperti menu bangun datar, yaitu berisi materi-materi yang berhubungan dengan bangun ruang. Misalkan ada kubus, balok, tabung, kerucut. Dan misalkan kita mengklik, nanti akan keluar rumus-rumus juga. Lalu kesimpulannya berdasarkan pada hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk metode Adaptive Software Development atau ASD. Lalu aplikasi pembelajaran ini kemudian diimplementasikan dengan metode black box dan white box. Dan referensi yang saya ambil itu dari buku Gustav. Ini kebanyakan diambil nih ya, buku ya? Iya Pak. Ya nice sih. Ini lengkap ya. Ini malah lengkap banget sebetulnya. Sampai ada untuk metodologinya, tiap-tiap sebabnya juga oke. Cuma ke atas deh, ke atas lagi, dikit. Oh ini juga udah make ini Pressman ya 2005 bagus. Ini ya sama apa namanya masukkan saya di dua sebelumnya ya, di tiga sebelumnya untuk referensi ya, untuk citasi diperbanyak aja sih sebetulnya ya. Itu kayak ibaratnya ini udah oke nih menurut Abraham. Nah tapi ini gimana nih maksudnya? Kok ada menurut Abraham dan Lucins Eman Suberman 2001? Ada citasi dalam citasi atau gimana? Mas Aru. Ini. Ini apa ya? Yang ini nih, kan menurut Abraham S. Lucins ya. Iya. Nah, kalau saran saya nih Mas Aru, misalnya memang ada citasi dalam citasi, jangan ditulis seperti ini. Tapi terus aja yang si Subermannya ini, ya kan? Tetapi kan dia pasti sudah ada kata-katanya. Tetapi kemudian diparafrase lagi. Kalau misalnya enggak, langsung saja berarti nyari dari nih menurut Abraham S. Lunchin. Harus cari nih sebetulnya. S. Lunchin sama editnya dia suka ngomongnya seperti apa. Jangan sampai menurut ini tapi sebetulnya ada citasi yang lain. Gitu loh sebetulnya. Ini sama aja nih. Mustafa Triwijayanti 2011 menyebutkan nah ini siapa nih? Si Mustafanya atau Triwijayantinya? Itu kan dua citasi yang berbeda, ya kan? Itu harus apa namanya diperhatikan ya. Dari kesuaraan ya udah oke, cuma memang lagi masih ada space for improvement. Itu sebetulnya ini Mustafa. Menemukan pada pengorganisasian tim secara mandiri, oke. Pada oke. Tuh. Paling hanya minor-minor seperti itu sih sebetulnya. Coba lihat balik lagi ke judul sama abstrak deh sedikit. Oke, ini udah bagus sih sebetulnya judul tadi yang tadi ya mungkin nama dikit. Ini metodenya udah ditulis belum ya? Metode penelitiannya misalnya ya. Yang apanya, Pak? Di abstrak. Oh, belum ada juga ya? Belum, Pak. Nah, ya mungkin ini bisa ditambahkan tadi kan udah ada kan untuk pendapatan data dan sebagainya ini dilengkapi saja sama hasil dan kesimpulannya ya sebetulnya. Seperti apa? Bekas pembelajaran misalnya. Oke, selebihnya ini udah good banget sih sebetulnya ya. Paling misalnya ya tinggal nanti disesuaikan aja dari apa namanya? Terkait dari template ya, cuma ini nggak masalah, so far so good. Ini nggak usah ada nih, nggak usah ada NIM di tekot aja, NRP, jalan Wirun, alamat juga nggak usah ada, gitu kan sebetulnya nanti. Oh untuk
masalah ini ya, oleh dan sebagainya, ini tuh bisa coba lihat ke Mas Haba tadi, itu juga udah bagus tuh untuk ininya ya. Tapi untuk yang lainnya bisa yang kayak Mas Haba sama Mas Aldo gitu ya, dan Mas Tana bisa me-refer ke Mas Aru, ini juga udah oke okay, karena sudah jelas ya sebetulnya dari permasalahan, tujuan penelitian, karena itu udah terteruskan semuanya seperti itu. Teori juga udah bagus, ini udah ada, udah menggunakan Stabri ya, saya juga pakai Stabri soalnya. Waktu S1 dulu. Oke. Kalau misalnya ini nanti kalian membutuhkan ya referensi-referensi atau jurnal-jurnal internasional ya, kayak misalnya kemarin saya bilang Science Direct, ada Emerald Insight, ada Taylor and Francis. Kalian cari aja sebetulnya judulnya gitu kan, dan melihat abstraknya oke, nanti saya bisa bantu downloadkan secara legal seperti itu. Biar nanti apa referensinya makin rich lah sebetulnya. Karena ini masih mungkin baru 5-6 gitu kan, setidaknya ada sekitar 15-20 referensi di dalamnya seperti itu. Baik lagi, ini sudah oke okay, ya, sudah proper banget semuanya. Kecuali tadi Mas Nana isi saya belum ngelihat gitu kan, insya Allah juga bagus, tapi secara template tolong dikonvert dulu menjadi template sebuah paper ya, sama kayak seperti yang lainnya. Semuanya udah oke okay. Dan tadi untuk revisi sifatnya tentatif, tapi ibaratnya dianjurkan mengerjakan dan menyempurnakan sehingga kita bisa melakukan submission bareng-bareng, submission bersama, sehingga nanti keluar dari sini untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak semuanya punya publikasi sendiri seperti itu. Oke, okay, nice. Untuk Mas Aru, thank you so much, terima kasih banyak. By the way, rumah kita agak dekat Mas Aru. Bapak di mana? Right, saya di Puri Beta ada soalnya. Oh, Puri Beta. Iya, yeah, dekat ya, lumayan. Iya, yeah, lumayan, Pak. Itu. Oke, batas lusa deh ya. Nggak usah ngulang. Maksudnya nanti kirim aja secara personal ke saya, Mas Sana ya. Tuh. Atau weekend deh, weekend aja. Weekend nggak apa-apa. Tuh. Karena itu saya cuma pengen ngelihat apa namanya secara ketika dikonversikan dalam paper seperti apa. Saya udah menilai apa namanya untuk dari yang sudah dipresentasikan, cuma nanti untuk penyempurnaannya nggak masalah apa namanya, karena ini kan saya melihat dikonversikan seperti itu untuk masalah. Kalau buat yang lain yang tadi revisi-revisi yang saya berikan sebagainya, itu mungkin nanti saya akan berikan revisi yang lebih proper lagi ya, tiap dari maka paper-paper yang sudah dikirim ke saya nanti saya revisi lebih proper ya kan, yang kemudian nanti di akhir semester ini ya, selain untuk apa namanya beberapa dokumen yang dikumpulkan sebagai syarat sebagai UTS dan UAS dan juga proyek akhir, harapannya ini bisa diselesaikan juga sehingga kita bisa memiliki publikasi juga seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau pengen apa namanya diskusikan di luar dari RPL juga nggak masalah, monggo. Mau mata kuliah lain juga silahkan kalau misalnya memang ada. Untuk yang proyek akhir itu gimana, Pak? Dan ini kan dikerjain individu atau kita kerjain bertiga ini, berempat ini? Yang mana? Proyek akhir? Proyek akhir itu. Yang dapetin klien itu loh, Pak. Kalau sebenarnya sih individu sih sebetulnya ya. Atau mau berdua-berdua? Gimana? Atau kita magang aja di tempat Bapak, Pak? Kalau masalah itu sih nggak masalah, tapi buat pengerjaannya sebetulnya. Kalian prefer untuk individu atau menjadi kelompok sebetulnya? Tapi kelompok juga berdua-berdua sih sebetulnya. Ini saya menyerahkan aja. Gimana? Man, ketua apa kelas koordinator Mas Aru ya? Gimana ini dikoordinasikan aja ke yang lain? Kalau mau berdua-berdua silahkan, berarti dibikin kelompok ya. Ada kelompok satu, kelompok dua. Oke, Pak, nanti dibicarain lagi, Pak, sama anak-anak. Oke, siap, itu nanti bebas aja. Kalau misalnya mau ngambil dari saya juga nggak masalah. Nanti
bisa ngangkat atau ngambil project dari situ, itu mau udah otomatis auto asi sebetulnya. Itu asal emang mengerjakan dari SRS dan SDD-nya ya, seperti itu. Boleh kayak gitu. Cuma kan nanti mekanismenya, saya sih kepikiran kemarin individu, tetapi ya kok saya sangat open kalau mau berdua-berdua. Tetapi kalau langsung berempat, kayaknya jangan ya, itu loh sebetulnya. Setidaknya berdua-berdua deh. Gitu. Karena kan ada, oh ya itu ada pengerjaan dokumen, documentation-nya, ada untuk pengerjaan dari coding-nya. Jadi kalau bisa, satu kelompok itu ada yang bisa ngoding, dan satu lagi yang untuk apa namanya pengerjaan documentation-nya. Seperti itu. Gimana Mas Haba? Udah clear? Halo? Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup ya kelas hari ini dan membaca alhamdulillah, alhamdulillahilamin. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di pertemuan ke-6 hari ini. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Oh ya, ini juga sudah mau puasa ya. Ini mungkin pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Saya ingin meminta maaf jika saya ada kesalahan, baik kata maupun sikap kalian, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, bagi yang menjalankan itu dengan lebih khidmat, lebih suci lagi. Dan untuk kelas juga nanti terkait dari jadwal di bulan Ramadan ada sedikit perubahan, udah pada tahu ya atau belum? Sudah, Pak. Oke, startnya dari 9.30 dan hanya sekitar 75 menit ya. Jadi mulai minggu depan berarti ya, apa namanya startnya. Kemudian apalagi ya, udah sampai bketemu di pertemuan ke-7. Siapkan baik-baik gitu kan, untuk UTS-nya juga. Di pertemuan 8 kita akan UTS, insya Allah akan take home. Oke, mungkin itu saja. Lagi terima kasih banyak, sampai melanjutkan aktivitas yang lainnya atau jika ada kelas, selamat melanjutkan kelas berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk hari ini. Selamat siang Pak.